Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali hari ini saya bisa berjumpa dengan teman-teman pecinta bilah di seluruh Indonesia, khususnya penggemar Rumah Pandey. Luar biasa, hari ini spesial Rumah Pandey akan mereviewkan sebuah karya spesial dari Rumah Pandey, yaitu salah satu celurit paling fenomenal 2024. Oke teman-teman, sebelum saya review lebih lanjut, saya doakan teman-teman semua hari ini yang lagi nonton channel Rumah Pandey, hari ini saya doakan teman-teman semua sehat selalu, lancar rezekinya, dan rezeki yang diterima menjadi rezeki yang penuh barokah, penuh kebaikan. Alhamdulillah teman-teman yang lagi nonton, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share channel Rumah Pandey. Nah, teman-teman kita saksikan bersama ini, bisa kita lihat. Nah, ini adalah salah satu celurit yang paling fenomenal di 2024. Oke, kita akan tunjukkan, kita akan review satu-satu. Nah, bagaimana ukuran, spesifikasi, dan kualitas ketajaman dari celurit yang paling fenomenal di 2024. Nah, inilah adalah sebuah celurit bulu landak klasik spesial karya dari Rumah Pandey. Nah, untuk bilahnya bisa kita lihat secara dekat. Bilahnya luar biasa sekali, adalah kinclong meror ya. Kinclong meror dengan baja pilihan, baja karbon steel sepuh yang sudah kita desain, kita olah menjadi sebuah karya yang sangat luar biasa, yaitu celurit bulu landak klasik karya dari Rumah Pandey. Nah, teman-teman semua, inilah salah satu karya Rumah Pandey yang fenomenal di 2024, dan kali ini saya akan tunjukkan pada teman-teman semua bagaimana kualitas, ketajaman, spesifikasi, dan ukuran dari bilah ini. Oke, kita awali dari handle. Nah, ini kita lihat teman-teman, untuk handle kita membuat handle yang pas dengan genggaman kita. Nah, kita lihat nih, ini sangat pas sekali. Oke, nah ini kalau kita mainkan ini sangat pas sekali. Nah ini, jadi keren sekali ya. Nah teman-teman, nah ini jadi luar biasa. Nih teman-teman semua, ini ukuran masuk ukuran size panjang bilah 40 cm, ini masuk ukuran kecil ya. Bulu landak yang saya buat ini bisa kita buat songkelan atau kita bisa bawa kemana-mana. Kita bisa masukkan di dalam baju maupun kita masukkan di dalam jaket seperti ini. Ya, jadi ukurannya ini pas di badan kita. Oke, bisa kita lihat nih. Ini adalah ukurannya. Ini bisa kita masukkan dalam jaket. Nah, teman-teman, untuk desainnya ini sangat keren sekali ya. Coba kita lihat tampilannya gimana ini. Coba lihat. Nah, luar biasa. Bilahnya sudah kinclong meror, tidak perlu diasah. Ini sudah tajamnya sayat kertas. Nanti kita akan tes ya. Untuk bajanya, baja carbon steel sepuh dengan menggunakan media air. Nah, teman-teman yang lagi nonton pengen tahu proses penyepuannya, bisa tonton di channel YouTube Rumah Pandey. Oke, ini bilahnya runcing ya. Nah, ini meruncing. Untuk ring sini adalah ring pembatas, ini adalah blimbing. Kita lihat ini bentuknya blimbing ya. Nah, tampilannya sangat elegan sekali. Ya, simple, dengan menggunakan bahan kayu sonokling dengan motif abstrak natural. Nah, di sini ada pin towering kuningan yang berfungsi sebagai penguat atau paku daripada handle ini. Nah, teman-teman semua, untuk handle yang kita buat kali ini adalah keunggulannya adalah ini kuat. Jadi kuat karena ini sudah sistemnya tembus. Jadi teman-teman, ini kuat sekali, tidak mudah patah maupun copot ya, lepas ya. Ini adalah sonokling yang saya buat dari kayu-kayu pilihan. Nah, teman-teman, untuk sonokling yang saya buat kali ini adalah ini adalah merupakan salah satu kayu termahal di Indonesia ya.
salah satu kali termahal di Indonesia. Jadi keren sekali. Untuk bilanya kinclong mirror, kalau kita ukur pakai jengkal jari ini kurang lebih 1-2 jengkal ya. 2 jengkal. Oke, kita akan ukur pakai meteran ya. Nah, teman-teman, kalau kita ukur pakai meteran ini dari pangkal belakang sini sampai ke ujung ini panjang bilanya kurang lebih 40 cm. Untuk handle dari ring sini ke belakang handle ini 15,5. Kalau ringnya 3,5 ya. Jadi luar biasa sekali, ini ukuran yang sangat pas. Ini merupakan celurit bulu landak yang bisa kita bawa, kita songkel kemana-mana. Untuk pegangannya luar biasa ini. Ini adalah sangat gesit sekali ya. Kalau kita bawa ini sangat gesit sekali. Jadi keren ya. Oke, kita akan tes untuk kualitas ketajamannya. Kita gunakan media kertas. Jadi teman-teman ini tidak perlu diasah. Wow, sudah setajam silet. Jadi dingin sekali ini ketajamannya ini. Luar biasa. Nah, ini. Wih, jadi keren sekali ya. Oke teman-teman, ini ada 6 piece yang kita buat kali ini. Nah, ini ada 6 piece. Yang satu kita coba kasih garis. Jadi tinggal pilih, tinggal komen kira-kira mana yang paling cocok atau sesuai dengan selera Anda. Oke, ini ada yang garis, terus ada yang kecil. Nah, ini kecil agak lebih melengkung ya. Yang kecil ini agak lebih melengkung. Nah, ini. Jadi keren sekali. Ya, luar biasa. Untuk kita jengkal ya, 1-2. Jadi tidak nyampe 1 jengkal lebih ya. Kalau kita ukur ini 35 cm ya. Untuk panjang handle kita sama, kita sesuaikan dengan genggaman kita. Nah, ini. Oke, kita coba juga kualitas ketajamannya menggunakan media kertas. Wah, luar biasa. Oke. Wow, luar biasa, teman-teman. Sayat kertas setajam silet. Luar biasa sekali. Oke, untuk ketajaman tidak perlu diragukan. Sudah sayat kertas dan setajam silet. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan coba review untuk sarung bilanya. Nah, untuk sarung bilanya saya menggunakan bahan kulit ya, bukan KW-KW. Ini adalah kulit sapi asli ya, dengan dibuat dengan pola tradisional yang sangat keren sekali. Ini tampilannya, ini tampilan depan. Jadi bedanya, untuk tampilan depan ini ada capelan. Di sini ada kancingan. Di sini kita kasih jahitan, dan untuk belakang polos. Jadi warnanya hitam polos, sangat maco dan garang sekali. Oke, cara masukkannya jadi seperti ini. Nah, tinggal masukkan ini, buka kancingnya langsung seperti ini. Nah, lalu dikancing. Oke, teman-teman. Simpel. Dan luar biasa, di sini saya lengkapi juga tempat gantungan. Nah, yang berfungsi sebagai aksesoris ya. Ini gantungannya kuat sekali, talinya kuat sekali. Ini tembus, kita bor ya, tembus. Jadi untuk naruhnya sangat simpel. Tinggal taruh di paku seperti ini, digantung seperti ini. Nah, untuk perawatan ini tinggal olesi minyak singer. Jadi sesimpel itu. Oke, teman-teman. Kita akan coba tes lagi ini. Kita akan coba tebas ya ke sebuah media. Oke, kita lihat kira-kira bagaimana kualitas ketajamannya. Oke, tetap di channel Rumah Pandai. Jangan lupa like, komen, dan share. Nah, oke teman-teman, kita akan coba tebas ini sebuah botol yang berisi air. Kita taruhkan di sini ya. Nah, sebelum saya tebas, kita akan coba ukur dulu ketebalannya. Kira-kira berapa mili ya. Oke, lihat nih. Nah, untuk ketebalan 4
setengah mili ya, 4,5 mili. Oke, untuk tebalan sudah ketemu. Kita akan langsung tes. Oke, kita coba ini. Nah, ya bismillah. Kita lihat nih, lihat dulu nih bilanya. Luar biasa, ulu landak paling fenomenal 2024. Oke, jadi luar biasa sekali. Luar biasa sekali nih. Set ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira bagaimana kualitas ketajamannya? Kita akan coba. Oke. Woi, luar biasa teman-teman. Sekali tebas. Keren, mantap, bilanya kinclong meror, bisa dibuat bercermin nih. Oke, ini botolnya, wow, tebasannya mantap, sekali tebas, luar biasa. Oke. Nah teman-teman semua, kita coba masukkan. Caranya sesimpel ini, tinggal dorong lalu kancing, siap ditaruh. Oke, itu review kali ini. Bagi teman-teman subscriber Rumah Pandai yang lagi nonton, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel Rumah Pandai dengan cara like, komen, dan share. Ingin order atau ingin sharing, hubungi di nomor di bawah ini. Oke, itu saja. Jangan lupa pesan dari saya, gunakan bilah sebijak-bijaknya, karena penggunaan yang bijak akan membantu dan memberikan dampak positif bagi Anda. Salam Bila Indonesia, salam santun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.